Katanya pas kita udah nikah kamu mau berhenti minum. Pelan-pelan lah, kan aku udah gak pakai lagi. Ya kalau masalah minum bertahap dong. Ya, gimana ya, bertahap sih bertahap. Tapi kamu tahu kan, kalau misalnya kamu minum-minum terus kayak gini, itu gak sehat buat kamu. Kamu mau kayak gini sampai kapan? Minum-minum terus sampai kapan? Tahu aku. Ntar ya. Ntarnya kapan? Entah. Kalau kamu udah aja. Udah. Ih, kamu tuh kebiasaan ya kerjaan itu bercanda terus. Enggak terus. Tapi Vin, beneran loh ya, kamu harus janji, kamu harus berhenti minum lagi. Iya, entar janji. Nah, juga entar nih, bola belum habis. Vin? Aku dipecat. Hah? Kok bisa? Emang itu orang gila. Aku cuma salah input doang. Dia main pecat gitu aja. Ya udah. Kamu sabar dulu. Sabar ya. Aku yakin pasti nanti kamu bisa dapat kerjaan baru kok. Enggak, Jen. Kamu enggak ngerti. Aku bener-bener gak punya salah apa-apa. Yaudah. Sekarang mau kamu apa? Udah, aku pengen sendiri dulu lah. Sayang, kamu mau apa? Kevin, kamu tahu gak sih ini jam berapa? Sekarang jam 3 pagi, kamu baru pulang. Kamu tuh mikirin aku gak sih? Aku sendiri di sini nungguin kamu dari tadi. Kamu dengerin aku gak sih? Kamu tuh udah makin kacau, tau gak? Semenjak kamu udah dipecat dari kerjaan
nikah sama kamu. Aku bersyukur. Akhirnya, Kevin bisa hidup lebih sehat sekarang. Ya, sesuai perkataannya waktu itu, dia akan berhenti saat aku mati. Ternyata, kata-kata itu bukan hanya sebuah candaan belaka. Tapi benar adanya. Akhirnya dia sadar bahwa semua minuman dan obat itu hanya akan memperburuk keadaan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan Kevin hidup yang jauh lebih baik. Dan untukmu Kevin, aku selalu mencintai kamu. Dan akan selalu seperti itu selamanya.